Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Yoga Darmawan. Hari ini pas tadi lagi bongkar-bongkar, baru ini nemu pada kipas angin yang udah sangat cukup lama, teman-teman ya. Ini barusan tadi saya lap. Ini umurnya udah lebih dari 10 tahun. Ya, lebih ini. Jadi mereknya itu Mas Vion nih, teman-teman. Masih ada stikernya. Nah, ini buatan Indonesia ya. Jadi ini kipas angin duduk sih sebenarnya ya. Jadi seperti ini penampakannya, teman-teman. Nah, nih. Kabelnya ini udah saya ukur panjangnya kurang lebih 1,2 meter, teman-teman. Ya, kabelnya seperti ini, teman-teman. Bagus ya, memang sih karena udah cukup lama makanya warnanya juga udah kotor, bulukan ya. Tapi kualitas kabelnya masih bagus lah untuk di zamannya ini, lebih dari 10 tahun. Dan ternyata kipasnya ini masih hidup, teman-teman. Nanti kita tes ya. Ini belum terlalu saya bersihkan, nanti saya coba bersihkan. Saya coba ngukur ini ya. Ngukur apa? Berapa luas itunya ya. Kita ukur, jadi tahu berapa in ya. Nah, kayaknya ini sih 12 in ya, tapi enggak tahu juga ya. Mendekati lah. Oke, kita tes ya kipasnya seperti apa, teman-teman. Oke. Nah, ini dia percepatan ini karena tulisannya udah hilang, jadi saya pakai spidol ya. Nah, ini kita tes. Wah, lumayan juga sih. Cuman anginnya nggak terlalu kencang ya. Mungkin udah terlalu lama ya. Tapi lumayan lah. Untuk jarak 1 meter terasa. 2 meter udah sepoi-sepoi ya. Coba ya kita tes ya. Seperti apa kipasannya. Ini yang paling kencang ya, teman-teman. Nah, ini anginnya seperti ini. Tapi halus sih bunyinya. Ini jadi kipas angin yang sudah berumur di atas 10 tahun, masih oke. Mereknya Mas Vion nih, teman-teman. Dia juga masih bisa untuk apa, ke kanan ke kiri masih oke, nggak ada masalah. Cuman daya hembus anginnya sedang ya. Nanti saya mau coba, soalnya mau saya coba buka, nanti kita kasih apa di rotor asnya, kita kasih oli ya, minyak oli yang memang untuk rotor sih ya. Siapa tahu nanti makin kencang. Ataupun saya mau nengok juga kapasitornya nih. Masih sih, masih bisa putar nih. Ah, ini nomor satu lambat sekali ya. Pelan sekali. Nomor dua. Lumayan lah. Untuk jarak 1 meter masih oke. Jadi ini yang buat untuk angin sepoi-sepoi cocok lah nih. Tapi kalau saya nengok dari kualitas bahannya, ini bagus nih untuk di zamannya nih. Plastiknya pasti tebel semua nih. Nih. Dia punya rangka ininya nih. Ini plastik keras semuanya nih. Ah, apa nih jaring-jaringnya juga bukan dari apa? Kawat yang lembut. Kok kayak Miyoshi, Rinre itu kan kipas angin murah tuh. Ininya lembut, ini keras nih semua. Yang kan untuk di zamannya ini masih oke ya. Yang jelas barang ini umurnya udah lebih dari 10 tahun yang lalu nih. Jarak angin hanya paling maksimal 1 meter setengah aja sih, teman-teman ya. Karena putaran yang tidak terlalu kencang. Oke, jadi kesimpulannya bahwa produk Indonesia Mas Vion ini masih sangat worth it ya. Bayangkan umurnya di atas 10 tahun masih bisa berfungsi normal. Bahkan overall fisik masih oke menurut saya.
Ini belum saya bersihkan. Kalau udah dibersihkan, kita cuci. Kita kasih oli lagi di rotor asnya. Oh, ini bisa kinclong dan mungkin bahkan bisa lebih kencang dari ini ya. Oke. Sekian aja dulu review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau teman-teman mau beli merek Maspion, recommended lah. Karena ini udah terbukti untuk umur di atas 10 tahun barangnya masih oke. Tergantung juga lah ya kita merawat barang-barang ya. Ini masih mantap lah. Bayangkan nih kipas duduk meja seperti ini, umurnya udah di atas 10 tahun masih oke. Jadi kesimpulannya sudah terbukti ya merek buatan Indonesia Maspion ini oke. Jadi jangan hanya produk luar negeri tapi produk Indonesia mantap. Umur di atas 10 tahun masih bisa berfungsi normal tanpa kurang satu apapun. Hanya ini kan wajar ya kalau kipas putarannya tidak terlalu kencang, itu bisa kita kencangkan kembali nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.